tidak memenuhi unsur di dalam KUHAP, di mana seharusnya ketika orang ditangkap itu didahului dengan pemanggilan 3 kali berturut-turut. Apabila tidak datang, maka dia dipanggil paksa dengan disertai dengan surat penangkapan dan penahanan. Dan yang kedua, bahwa suami-suami dari klien kami itu sudah ditahan lebih dari 21 hari, tapi tidak ada kejelasan. Yang seharusnya menurut KUHAP, apabila dalam tempo 21 hari itu tidak didapatkan 2 alat bukti yang cukup, maka itu demi KUHAP harus dibebaskan. Itu menurut KUHAP. Ya, kita akan mengajukan gugatan ke pra-peradilan, ke Pengadilan Negeri Makassar. Pertama ya, untuk membebaskan klien kami, karena menurut kami klien kami itu harus suami dari klien kami itu sudah harus dibebas demi hukum karena masa penahanannya sudah lewat 21 hari dan cacat prosedur juga. Cacat prosedur.